Sebuah perkelahian terjadi di akhir laga Liverpool versus Leicester di Stadion Anfield pada Sabtu lalu. Liverpool berhasil meraih kemenangan ke-8 di Liga Inggris saat menjamu Leicester dengan skor akhir 2-1 di Stadion Anfield. Namun begitu pertandingan berakhir, sebuah keributan pecah di lapangan antara pemain Liverpool dan Leicester. Salah satu pemain Leicester yakni Ayoze Perez terlibat adu mulut dengan pencetak gol kemenangan James Milner. Kemudian ia juga beradu mulut dengan dua pemain Liverpool lainnya, yakni Adam Lallana dan Andy Robertson. Para pemain lain juga turut terlibat, yakni Jimmy Vardy dan Yuri Tielemans harus melerai Ayu Perez yang tampak marah pada pemain Liverpool. Tak ketinggalan, Van Dijk datang untuk membandurkannya. Sontak pemain Leicester sedikit ketakutan dan nyalinya menciut dengan datangnya pemain yang mempunyai tubuh raksasa tersebut. Berkat datangnya Van Dijk, perkelahian dapat dilerai dan sang pemain dikirim menuju pinggir lapangan